Kita lihat sendiri, kota mandirinya baru mau saja dibentuk, tapi Summarecon sudah bikin akses tol. Hai guys, balik lagi sama gue, Dodi. Kali ini kita akan mereview salah satu kota mandiri terbaru dari Summarecon. Kalau kita lihat sendiri di sini, Summarecon serius banget nih. Kota mandirinya baru aja mau dibentuk, tapi Summarecon sudah buat akses tolnya langsung ke dalam kota mandirinya. Kalian bisa lihat sendiri guys, ini tol Jagorawi di kilometer 42, Summarecon sudah langsung membuat akses tol langsung masuk ke dalam kota mandirinya. Kalau kota Bogor sendiri, pintu akses tol yang lama itu di kilometer 40 ya guys. Nah, Summarecon yang kali ini di kilometer 42. Kalian jangan sampai salah keluar. Karena kalau di kilometer 40 itu akses langsung ke dalam kota Bogor. Gitu. Nah, sebegitu kalian keluar di kilometer 42, nanti ada pecahan lagi guys, dua. Kalian ambil yang kanan arah Gunung Gelis. Kalau yang ke kiri balik lagi ke dalam kota Bogornya. Summarecon udah dua kali launching yang di Bogor. Yang pertama tiga klaster. Dua klaster rumah, satu klaster kavling. Langsung sold out semuanya. Dan bukan hanya sold out. Mungkin rumahnya yang disediakan seperti klaster mahogani hanya 350 rumah, tapi yang daftar itu sampai 800 guys. Dan jeda beberapa saat, Summarecon launching lagi untuk yang kedua kalinya. Rumah lagi. Itu pun juga langsung sold out semua. Dan sebentar lagi Summarecon akan launching lagi. Kita belum tahu kali ini Summarecon akan launching rumah atau ada yang lain juga nih. Tapi sepertinya selain rumah, Summarecon akan launching mungkin ruko tapi gayanya modern. Kita belum tahu seperti apa konsep rukonya. Nanti kalian bisa langsung telepon ke kita, ada nomor telepon yang kita sediakan. Mari guys, kita masuk ke dalam kota mandirinya, Summarecon Bogor. Lihat guys, kita sudah masuk ke dalam kota mandirinya Summarecon Bogor. Begitu tertata sekali. Pohonnya semua udah rapih jalanannya. Walaupun rumahnya baru mulai dipasarin. Nah, ini ada dari bundaran ada ke sebelah kiri ini. Ini tembus ke Kota Bogor. Yang sebelah kiri sini jalanan. Oke, kita lanjut di bundaran. Jalanannya semua sudah tertata rapi. Tata kotanya sudah terbentuk. Taman-tamannya juga udah mulai asri, tinggal pohonnya aja membesar. Nah, di sebelah kiri ini marketing galeri ya guys. Nanti kalian semua bisa ketemu saya di situ. Kalian daftar dan nanti akan dikocok nama kalian
nomor kalian keluar atau enggak. Nah, yang dapat unitnya itu yang nomornya keluar. Karena bukan apa, guys. Jumlah unit yang disediakan sama yang mendaftar bisa 3 kali lipat yang mendaftar. Jadi sistemnya biar adil, semua dikocok manual. Buat siapa yang beruntung bisa dapat unitnya. Tadi kan kita udah kasih lihat akses tol dari Jakartanya menuju Bogor. Nah, sekarang akses dari Bogornya, pintu tolnya ada di mana sih? Karena nggak jadi satu dengan yang tadi. Nah, Summarecon Bogor ini punya 2 pintu masuk ke dalam kota mandirinya. Satu, akses dari tol. Satu lagi akses dari dalam kota Bogornya sendiri. Enak ya? Nah, akses tol yang dari Bogor ke Jakartanya itu ada di pintu Summarecon Bogor yang arah ke kota Bogor ya. Ya. Kita mau keluar dari Marketing Gallery sekarang menuju ke akses tol Bogor ke Jakartanya lewat pintu akses Summarecon Bogor yang satunya lagi, biar kalian tahu. Kalau ke kiri tadi itu yang arah ke tol kedatangan yang dari Jakarta ya. Jadi kalau kalian dari arah Marketing Gallery ketemu bundaran tinggal lurus. Nah, ini untuk kalian lihat nih, guys. Tadi kan keluar dari Summarecon Bogor ke kiri ya kita ya. Tuh. Jakarta via tol balik arah. Nah, ini tinggal puter balik aja. Ini udah akses masuk pintu tolnya. Kita puter balik di depan coba ya, guys. Biar kalian bisa lihat lebih jelasnya lagi. Oke. Kita puter balik. Nah, itu udah akses tolnya. Deket banget kan dari gerbang masuk Summarecon Bogor. Ke kiri itu udah masuk, kalian tinggal ke arah Jakarta deh. Oke. Nah, ini kalau turun lagi ke sini, ini yang arah masuk balik lagi ke Summarecon Bogornya. Tuh, kita ketemu bundaran di depan, nanti kita muter. Nah, ini pintu akses masuk Summarecon Bogor dari yang arah kota Bogornya. Oke. Sampai di sini dulu vlog perjalanan kita untuk akses tol Summarecon Bogornya. Biar kalian gak nyasar, lebih enak. Jangan lupa, guys, subscribe, share ke teman-teman biar pada tahu yang lagi mau cari rumah. Bantu-bantu saya ya. Jangan lupa untuk like-nya juga. Terima kasih. Kita ketemu di vlog yang lainnya. Sampai jumpa semuanya. Goodbye.